Halo Cash Warrior, sekarang kita ada di Senayan City ya. Di kemarin tanggal 18 itu ada launchingnya Subaru ya, Subaru yang Crosstrek yang terbaru ya 2023. Jadi kita akan coba lihat sedikit ya ulasan atau part-part secara detail dari mobil Subaru Crosstrek. Halo Cash Warrior, tadi kita sudah ambil ya beberapa gambar dari Subaru Crosstrek. Sekarang kita lagi ada di lantai 2 Senayan City. Jadi kita mau ambil beberapa gambar dari atas dulu. Ya, seperti itu. Oke, Cash Warrior. Itu tadi beberapa gambar ya yang kita ambil kemarin waktu launchingnya Subaru Crosstrek terkait dengan 50 tahunnya Subaru ya. Jadi di pameran ini itu diperlihatkan untuk seri 50 tahun Subaru Crosstrek yang AWD. Jadi untuk unit ini hanya dipasarkan 15 unit aja ya. Jadi sangat terbatas. Kemarin itu kita ada ngambil beberapa footage ya untuk ditampilkan dalam video panjang, tapi ada beberapa file yang korup. Jadi kita menampilkan video vlog aja ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang mungkin masih setia nonton ya. Mohon maaf kalau ada beberapa kekurangan, masih banyak kali ya kekurangannya. Nah, di event kemarin itu sekalian dibentuk ya Subaru Community Indonesia ya. Jadi siapapun yang memiliki mobil Subaru itu bisa bergabung. Tapi sayangnya kita untuk di Jakarta ini nggak ada mobil ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton ya. Jadi untuk kali ini di video ini saya menuju pulang ya. Terima kasih sudah menonton ya. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Halo. Kita udah di stasiun Palmera. Kita bakalan istirahat dulu di sini ya.
Ada lagi di stasiun.